digerakkan oleh UMNO dan Barisan Nasional dalam setiap aktiviti dan gerak kerja mereka bagi mendepani pilihan raya umum yang akan datang. Apabila mereka masih belum berjaya untuk mengukur pencapaian mereka dalam dua strategi yang telah mereka gunakan ini, maka mereka tidak akan mengisytiharkan tarikh pilihan raya. Selagi dua perkara ini belum berjaya mereka capai, iaitu pecah belahkan Pakatan Rakyat dan lunturkan nilai Islam yang ada pada PAS, mereka tidak akan menyertai pilihan raya. Kerana mereka juga bimbang kedudukan mereka bagi mendepani pilihan raya umum ke-13 akan datang. Boleh jadi keputusannya lebih teruk daripada pilihan raya umum yang ke-12 baru-baru ini. Sebab itulah kita tak pelik antara isu yang timbul pada hari ini, dia kata PAS boneka DAP. PAS ni jadi alah DAP. PAS ni jadi kuda tunggangan DAP. PAS dipermainkan oleh DAP. Macam-macam. UMNO ratik di kampung-kampung. UMNO ratik di felda-felda. UMNO ratik di pusat-pusat pengajian. UMNO ratik di pejabat-pejabat. Dia beritahu, dia kata, PAH ni boneka DAP. DAP yang berkuasa ke atas PAH. PAH tak boleh buat apa. Takut pada DAP. Tujuannya apa? Tujuannya ialah nak menghilang dan menghakis nilai perjuangan Islam yang ada pada PAH. Dan nak suruh orang PAH jawab balik. Nak suruh orang tak percaya pada PAH. Dan akhirnya akan retaklah Pakatan Rakyat. Jangan duk sibuk kata PAH boneka DAP. Kita muktamar. Kita buat keluar satu tema baru. Negara berkebajikan. Tema ini telah memukau rakyat. Rakyat duk nanti selama ni. Nak tengok negara berkebajikan. Setelah rakyat hidup menderita sekian lama di bawah pemerintahan UMNO dan Barisan Nasional dengan berlakunya peningkatan harga bayar, naiknya harga minyak, meningkatnya kos perubatan, meningkatnya kos pendidikan, anak-anak muda hilang keupayaan untuk sos kehidupan mereka, baru habis mengaji tak ada sambung kerja lagi. Hari pertama kerja, mereka telah menanggung hutang dengan begitu banyak dengan kerajaan. Hak pemilikan tanah, mereka tak mampu nak milik kerana nilai dan harga hartanah yang begitu tinggi. Generasi muda, generasi kedua Felda sebagai contoh. Hak mereka dinafikan begitu saja. Sehingga kita terpaksa menubuhkan satu NGO anak bagi memperjuangkan nasib dan masa depan generasi muda, generasi kedua Felda. Saudara yang dihormati sekalian, rakyat bangkit memberontak. Apabila harga barang naik, kos pendidikan naik, kos perubatan naik, harga rumah naik, harga tanah naik, jenayah akan meningkat. Mereka yang tidak ada iman dan tidak ada akhlak akan melompat. Akan mencuri. Akan menyamun. Akhirnya negara kita tidak seimbang dan tidak stabil. Tiba-tiba kita datang dengan membawa satu gagasan negara berkebajikan. Maka ini dinanti-nanti oleh rakyat dan membingungkan UMNO dan Barisan Nasional. Lalu dia mainkan satu isu. Dia kata PAH telah meninggalkan perjuangan Islam. Dulu kata nak tegak negara Islam. Leni nak tegak negara berkebajikan pula dah. Buah dah negara Islam. Tak ada dah negara Islam. Semua ini dilakukan untuk menghakis kepercayaan rakyat kepada PAH. Kononnya PAH tidak lagi memperjuangkan Islam. Tak ada kita silap molek nak jawab isu ni. Mari pula isu komunis, Mak Indra pula dah. Dia kata PAH sokong komunis pula. Dia kata PAH sokong komunis. Orang Melayu
dengar kaum ini. Dalam kepala kaum ini ni jahat. Memang jahat sungguh. Tapi masalahnya tidak diberitahu kepada rakyat. Selain daripada kaum ini, British juga jahat. Tapi dah lama pemimpin-pemimpin UMNO pada waktu itu menjadi pegawai kerajaan British. British yang bunuh Tuan Guru Haji Mat Hasan bin Munah. Tok Jamrud, pejuang kemerdekaan. British yang telah membunuh Rosli Babi di Sarawak. British yang telah menghalau Tuan Guru Haji Abdurrahman Limbong daripada duduk di tanah air sendiri, hidup dalam buangan di Mekah Al-Mukarramah. British yang telah memenjara pejuang-pejuang kemerdekaan lebih daripada 80 ribu yang dipenjara di zaman kerajaan British memerintah dan menjajah negara kita. Tidak diriwayat dalam sejarah negara sebagai satu penjajah yang kejam dan zalim. Yang ditunjuk kepada rakyat ialah kaum ini. Kita tak nafi kaum ini itu zalim. Tetapi British juga zalim. British lah yang bertanggungjawab melepaskan Palestin ke tangan Israel anasyil anakullah. British lah yang bertanggungjawab membunuh umat Islam di negeri Palestin. Walaupun bukan negeri kita, tapi umat Islam satu akidah, satu agama. Tidak diriwayat dalam sejarah. Akhirnya kaum ini dipahak dalam kepala orang Melayu sebagai zalim dan kejam. Atau bila disebut PAH, Pakong Kemini, orang pakak malu. Saudara yang dihormati Tuhan, semua isu ini hanyalah satu mainan, satu game, satu strategi yang dilakukan oleh UMNO dan Barisan Nasional untuk menghakis kepercayaan rakyat kepada Parti Islam Malaysia PAS, baru PAS tidak lagi memperjuangkan Islam. Saudara, Allah Maha Kaya. Dengan keikhlasan pemimpin-pemimpinnya, para alim ulama'nya yang memperjuangkan Islam tanpa rehat dan tanpa memikirkan soal bagaimana keselamatan diri dan juga bagaimana kepentingan hidupnya di atas muka bumi ini. Akhirnya Allah datangkan satu isu yang isu mutakhir ini menyebabkan UMNO dan Barisan Nasional bungkam seribu bahasa. Isu yang saya maksudkan istilah hudud. Mari isu hudud. Mula-mula sekali dia kata apa? Dia kata kita juga terima hudud. Hudud adalah hukum Allah. Ini saya ingat lagi. Awal ucapan Perdana Menteri. Tujuannya dia nak imbang penyokong-penyokong, pengundi-pengundi Melayu. Sebab kita tahu dah sejarah UMNO ni tak ada sokong hudud ni. Tiba-tiba baru ni dia kata, kita sokong, kita setuju. Ini adalah undang-undang Allah. Tiba-tiba MCA waktu keluar kenyataan, kalau sekiranya UMNO melaksanakan hudud, kami akan keluar daripada Barisan Nasional. Selalu dah pagi esok lepas subuh, Datuk Najib kata, kerajaan UMNO dan Barisan Nasional tidak akan melaksanakan hudud. Rakyat tengok, rakyat perhati. Hak syedik lah hak syedik. Rakyat hak syedik duduk perhati. Selama ni, dia kata, Pak boneka dia ini. Hari ni baru rakyat tahu, rupanya UMNO lah boneka MCA. Kita nak buat hudud di Kelantan. Kita nak buat hudud di Terengganu masa PAS meletak dulu. DAP tak setuju juga. PAS kali ini DAP tak setuju lagi. Mesyuarat terbaru-baru ni pun DAP tak setuju lagi. Walaupun DAP tak setuju, kita berhenti ke tak?
Dia kata bukan masalah soal tu. Bukan masalah zalim. Kapasin kata saya tak setuju ni kerana kerana bertentangan dengan perlembagaan negara. DAP tak setuju hudud dibuat ni kerana masalah teknikal, masalah legal, masalah undang-undang, masalah pertentangan dengan perlembagaan negara. Bukan kerana dia tolak benar tak benar hukum hudud tu. Lalu kita buat kenyataan beginilah. Boleh tak setuju tapi jangan halang. Boleh tak setuju tapi kena hormat. Hormat. Nak maafkan yang tak hudu. DAP setuju. DAP kata kami tak setuju hudu tapi kami hormat. Hormat. UMNO, MCA kata kalau keluarlah undang-undang hudu daripada UMNO, kita keluar daripada Barisan Nasional. Datuk Najib puakak lalu kait belakang. Sebelum tunduk kepala lah kait belakang. Dia kata kerajaan UMNO dan Barisan Nasional tidak akan melaksanakan hudud. Sedangkan dah hormati sekalian. Nampak tak isu tu kita jawab? Siapa jawab? Allah jawab. Allah jawab. Hari ni orang nampak rupa-rupanya UMNO yang datuk ke MCA. Berkata. Kita ni baru je berkawan dengan JP ni. Banyak kala kita nak sesal. Hasil 50 tahun lebih. Allah memburukkan Islam dalam negara kita. Kalau nak makan sup tangan, gilah ke Kelantan. Kalau rejau lah zina dengan batu, dia kata habislah batu nak buat jalan. Ingatlah ucapan-ucapan pemimpin-pemimpin UMNO tahun 70-an dulu. Awal 80-an dulu, perleket hukum hudud ni. Oh, dia kata di negara Arab sesuai lah, negara kita mana boleh. Macam-macam dia kata. Sehingga orang kata takut kepada undang-undang Islam. Berlakunya Islamophobia, takut pada undang-undang Islam. Kita ambil masa nak jelas. Kalau ke area kita, 93, kita dulu duduk di Dewan Undangan Negeri Kelantan. Nak buat selalu dah. Nak buat selalu dah. Tahun 93. Tapi orang kata tunggulah dulu. Rakyat kena faham dulu, barulah tanya hudud. Okeylah, kita akulah. Sebab Malaysia ni tak pernah dicerita tentang hudud ni sejak sekian lama. Lepas pada zaman Sultan Zainal Abidin ketiga dulu, selepas pada zaman Melaka dulu, orang tak cerita dah buat hudud ni. Mari-mari tahun 93, kita menang di Kelantan, dulu Dewan Undangan Negeri nak laksana konun jenayah syariah dua di negeri Kelantan. Lulu di peringkat Dewan Undangan Negeri. Kemudian 10 tahun kemudian 99, kita lulu pula di Dewan Undangan Negeri Terengganu untuk menyemarakkan lagi semangat melaksanakan syariah Islam dalam negara kita. Hasil perjuangan Parti Islam se-Malaysia PAS. Sedara yang dihormati sekalian. Kalau ikut kita nak buat dulu lagi. Takpelah kita ambil masa nak didik rakyat. Didik punya didik, tangguh punya tangguh. Tiap-tiap tahun Kelantan buat hari sambutan hududullah. Memperingati dan juga mempelajari hukum hudud. Diundang tokoh-tokoh, diundang penceramah, diundang pakar-pakar bagi menjelaskan bagaimana undang-undang ini untuk umat Islam. Sekarang sampai masa tubuh kata kita nak buat dah. Ke mana-mana kita nak buat. Sedangkan kalau nak kira pun tak perlu tunggu orang faham.